Executive Officer Black Gold Natural Resources, Philip Cecil Ricard. Philip diperiksa sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau. Philip Cecil Ricard diperiksa untuk tersangka Idrus Marham. Philip dianggap mengetahui kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau. Selain Philip, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, yakni Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widyawati, Kepala Satuan IPP PT PLN M. Ahsin Sidki, serta Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN. Supangkat Iwan Santoso. Hanya saja ketiga saksi itu tidak hadir memenuhi panggilan KPK. Sementara Idrus Marham telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau I. Panjenengan piro pertanyaan kira-kira?